Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Madya Rex Style Boss. Oke, topik kita hari ini, konten juga cerita kita hari ini adalah berkenaan dengan CDI, guys ya. Oke, CDI Red Leo ataupun CDI Multi Mode, di mana ada menggunakan button. So, hari ini topik kita cerita tentang pengapian ataupun sistem api ya, sistem api di mana 125 dan juga RXZ tidak jauh beza ya. RXZ Mili, Petalite dan juga 125Z. Dia punya sistem wiring tidak jauh berbeza. Cuma dia punya segi perbezaan pada puli saja. So dia masih lagi menggunakan magnet ke dalam, tidak menggunakan magnet terbalik. Maksudnya aja tu magnet terbalik. Biasa kalau motor post stroke dia coil di luar. Yang RXZ dengan 125 ni masih lagi mengekalkan coil di dalam. So senang kita kena buka dan senang nak selenggara lah. Jadi sini menceritakan tentang CDI Racing. Okay, berdasarkan pengalaman aku untuk sistem api ni, kalau aku untuk mencari sistem respon yang padu ataupun kecepatan yang cepat ataupun masa main spin test adalah sistem api dahulu. Okay, apabila kita dapat dia punya api sudah kau-kau dia punya kuat, jadi barulah kita mencari setting minyak dia, pellet main jet dia kita akan set untuk dapatkan bakaran yang sesuai untuk api tadi ya. Okey. Berbaga tentang komen aku lah tentang CDI Red Leo ni memang terbaik. Memang terbaik dan juga kau kena masukkan tu, kau kena ada masukkan tu CDI, pastikan kita kena setting carburetor. Selepas kita masuk sistem api, kemudian kita masukkan dia punya api sudah kuat, kemudian baru kita cari dia punya set, dia punya minyak. Bagi yang motor mili, cara masuk dia untuk Red Leo ni ya, Red Leo punya setting api ya. Yang sini kabel sebelah sini kita akan pindahkan ke bawah. Okey. Di kabel yang atas ni kita pindahkan ke bawah. Jadi yang ada yang ni kita akan lepaskan, buka. So ini kita tidak ground lagi. Kita akan pindah dia ke sini ke atas. Okey. Barulah kita boleh pasang CDI Red Leo untuk motor mili ya. Jadi kau kena cari lagi satu konektor. Mana konektor tu pun ada jual. Nanti aku share dia punya link di ruang description tu. Nanti kita bagi dia punya link dan sekali dengan punya link CDI ya. CDI. So aku baru nampak ni sistem CDI Red Leo ni yang ada sistem mode. Memang padu guys. Kalau aku masa dulu pun aku kena mode CDI. Masa tu aku masih menggunakan 110SS ya. 110SS. Jadi di situ aku masih mencari kelajuan juga lah. Masa tu masih umur baru berapa kan guys. So memang mau kena inilah. Memang jiwa-jiwa kelajuan lah masa tu. Okey. Aku memang modi CDI. Cari api paling kuat. So aku masuk di 110. So alhamdulillah lah respon dia padu. Kemudian kita set dia punya main jet, pellet jet. Dah settle. Okay guys, jangan lupa subscribe dan juga komen di bawah yang tidak paham. So senang kita nak pahamkan. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi di next video guys.